Selamat pagi semuanya. Ini hari Sabtu, Lebaran ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga ya. Kita lagi keempat ya. Kita mau silaturahmi setelah ke saudara sama ke teman-teman ya. Kalau ke saudara itu kita berkunjung, kalau ke teman-teman kita reuni. Gitu ya, Bu? Yes. Ya, kita sama mereka. Si Kikyu. Satu lagi nyonya ya, si Urip nggak ikut. Soalnya dia asik sama teman-temannya ya, jadi kita bertiga saja. Cuma beda, beda apa Bu? Beda tempat. Beda ini ya. Kalau kita ke saudara tuh bareng, tapi nanti pas reuni kita pisah ya. Nanti si ini ditinggal di saudara, terus kita drop nyonya reunian. Baru saya reuni. Bukan ya. Ya ketemu sama teman itu reuni saya. Kongkow ya. Reuninya besok. Ya. Ya itu dulu ya. Nanti kalau ada yang seru-seru saya videokan. Semoga tidak bosan ya. Ini sih apa ya namanya? Ya seru-seruan aja ya. Tidak ada faedah. Jalannya tadi muter-muter. Sempat nyasar. Lupa jalannya ya, banyak berubah. Rumah-rumahnya berubah, jadi kita suka kaku. Jalannya kecil, 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 kecil. Saya masuk mobil, lihatnya segini tuh. Kalau ketemu mobil ya wassalam. Mundur lagi. Karena ada jalan untuk keluarga doang. Iya, kecil. Rumah kantung, ya? Gak tahu, kecil banget. Rumah rame sih. Ya segitu ya, kecil jalannya. Oke. Masih? Ya? Oh iya. Ini. Oh. Ada ya. Kita lihat yang lagi berenang tuh. Wow, ada kolam renang. Wah hebat eh. Berenang, ada kolam renang. Ada kolam renang di belakang rumah. Oke. Pengunjungnya sudah, ini arah ke Tasik. Tapi mau ke Masjid Kaum dulu ya. Masjid Agung Tasik, mau sholat zuhur. Baru nanti ke lokasi reuni sama nyonya. Sudah sampai di Masjid Agung. Ya, kita turun ya. Kita lihat Masjid Agung seperti apa. Sambil sholat zuhur ya. Banyak makanan ya di sini. Ada sosis, air. Ada banyak yang nongkrong di sini ya, enak adem. Kita mau wudu. Oh, itu ada beduk raksasa. Kita mau wudu, mau masuk. Mau sholat zuhur. Sini aja ya. Ada tempat wudu. Karena yang laki-laki sebelah sana soalnya. Dari sini aja. Pak Indri.
sholat di sini ya. Ini masjidnya besar. Tidur juga. Ikut sholat di sini. Sudah selesai. Kita keluar pintu yang lain ya, ini pintu yang lain. Sini tempat wudhu laki-laki, yang sebelah sana tadi tempat wudhu wanita ya, wudhunya di situ. Nah, suasananya seperti ini. Adem buat nongkrong, enak. Buat istirahat yang dari luar kota tuh enak sini. Adem. Ini kan di tengah kota persis. Dingin dari Bandung sekarang ya? Iya. Ya, kita pulang ya, kita. Kanan ada Wong Solo. Wong Solo itu apa ya, ramai banget yang beli paket ayam penyet. Oke, kita sudah keluar masjid arah ke Lanut lagi. Ini kota Tasik ya. Ini SMP 1. Ini alun-alun. Kita lurus arah Lanut. Si Abah di tengah-tengah nih, kayak sepeda. Untung lampu merah. Jadi kita tuh acaranya di dekat Lanut. Sini kan Lanut depan nih ya. Kita mau reuni. Kita ke kanan. Nanti ada namanya Saung Hejo. Jadi kita ini ke kanan, nanti ada Saung Hejo. Mana ya, taruh. Ini Lanut ya. Kalau lapangan terbang yang Tasik itu. Kalau mau ke Bandung bisa ke situ. Pakai wing. Nah, kita ke sini, nanti kita explore itunya ya, si Saung Hejo katanya kan besar ya. Nanti kita coba ekspor rumah makan sambal hejonya ya, seperti apa ya. Jadi kita nggak ekspor reuninya, tapi rumah makannya yang kita nanti kita akan lihat ya, kita review mungkin atau apalah gitu ya, kita lihat-lihat. Mungkin kalau nanti ada yang mau ke Tasik cari, belum ada tempat untuk kumpul atau segala macam, bisa bahan referensi. Oke, ini udah sebentar lagi ya sampai. Kita sudah di belakang, sudah masuk ke Saung Hejo. Lewat sini tadi masuknya nih ya. Nanti depannya kita foto deh. Kalau di depannya kayak gini ya, Jalan Lejen Masudi. Tuh, Al Amin tuh, Sambal Hejonya seperti ini. Ya. Kalau yang ke sana tuh ke
ke mana namanya, ke Lanut. Lanut. Nah, lewat situ masuknya. Terus di belakangnya parkirannya lega ya sampai sini itu. Ada tulisannya Little Sumping di Saung Hejo. Mereka lagi karaoke orang lain. Di sini banyak yang reuni ya. Ini si Hitam. Si Hitam terus untuk ininya view-nya itu sawah ya. Sawah semua tuh. Semuanya sawah. Parkir motor di sini. Jelega ya kalau mau mobil atau motor, lokasinya cukup banyak. Indah kan? Indah di sini. Jadi view-nya itu dari sawah. Ada orang lagi bajak. Terus di sini tuh kan kayak acara-acara gini bisa paket ya. Jadi si audio itu bisa disediakan gratis asal beli paket makanan ya kalau nggak salah gitu. Tadi informasinya seperti itu. Jadi beli paket makanan dulu, baru nanti di itunya gratis si sound system ya. Mereka siapkan ada timnya ya. Jadi setiap tempat kalau memang mau bisa. Ya, saya mereka tuh lagi bikin itu, lagi karaoke, dan ini mobil-mobil sound systemnya. Tadi ada beberapa yang datang, ada dua tuh. Jadi kalau ada, mungkin mereka nggak simpan di sini. Ya. Ada sewaan atau apa nggak tahu. Nah, yang kita di sini tempatnya. Nah, dari sini juga nggak tahu nih, kita lihat sini. Kita lihat sini, ini juga acara yang lebih besar. Hall-nya lebih besar sini. Musola di situ. Kameris. Kalau orangnya banyak mungkin reuni bisa di sini ambilnya. Ini kayak aula gitu besar. Mungkin kalau tidak dipakai buat futsal. Futsal ya. Terus kita lihat sini. Di sini sama tempat makan lokal-lokal. Tapi bisa disewa mungkin. Apa ya? Gitu. Kita acaranya jam 1 ya sampai jam 5 kalau nggak salah. Lokasi sini. Tapi belum datang semua. Kita lihat ya. Sound systemnya lagi dipasang. Nanti kita karaokean sini. Dan ini mereka. Mereka belum komplit, sudah kumpul. Daripada ngobrol. Nanti kalau udah kumpul mungkin lebih banyak ya. Nah, segitu sementara. Dapat operator organ tunggal. Penyanyinya bisa nyewa artis atau tidak bisa. Belum pada datang makanannya. Video daun mah orang deui cenah sok ngade pada direbetkeun kana Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu dipihormat sadayana alumni SMP Negeri 2 Indihiyang, hari ini
Mudah-mudahan semua waktu dan kondisi yang ada hari ini menjadikan ladang ibadah, ladang amal kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara salam-salaman. Sudah ada nasi liwet, nasi liwet. Ini lenca. Ini ikan asin. Ikan peda. Yang ini tempe. Yang ini ikan bakar. Perbaikan gigi. Yang itu sambal. Terus ini juga sambal. Ini ada lalapan. Ada ayam goreng, ayam bakar. Besar kali hirupnya. Iya, Bade. Apa ide ke? Itu mereka lagi makan. Ya, kita mulai makan ya. Ini ikan ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar, kita coba ya. Ini di rumah makan sambal hijau. Hei, mau makan? Makan. Main dulu. Mama dulu deh ya. Hah? Coba ya. Pakai apa? Mama puasa. Mantap. Kita coba lenca, sambal lenca. Pak siapa? Itu tuh si anak. Akisan dia. Mantap. Bakar. Pakai kecap. Pakai kecap. Banyakkan kecapnya. Coba aja pakai kecap. Mantap. Mana? Coba ungkap tabir. Lumayan deh. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu. Doanya sudah enak, mudah-mudahan ditambah iman untuk si Allah. Tuhan menonton, mudah-mudahan ditambah iman Islamnya. Tiada lagi kehangatan.